lemah yang kalau keluar rumah resletingnya ditutup. Saya no. Resletingnya saya buka, saya adain nobar. Nonton resleting itu sensasi. Dan guys, gini-gini saya udah lumayan dikenal orang. Yes. Dan jadi orang yang terkenal itu kadang diperlakukan istimewa. Ini yang saya benci, guys. Karena semua orang di mata Allah itu adalah sama. Iya, saya diperlakukan istimewa. Saya naik pesawat, disuruh duduk depan. Duduk di pundak pilotnya. Guys. Saya ke pasar malam juga diperlakukan istimewa. Saya naik bom-bom kar, biar enggak tabrakan, bom-bom kar saya dikawal polisi. Dan guys, asal kalian tahu, dulu saya terkenal sebagai playboy. Pacar saya banyak, berceceran di mana-mana. Selain sebagai playboy, saya juga terkenal suka ciuman. Tapi saya paling gak suka ciuman sambil merem. Karena saya pernah mau nyium pacar saya merem. Saya ketiduran. Yeah. Dan guys, sebagai seorang playboy yang jam terbangnya tinggi dan berakreditasi A, tetap ada perlakuan yang bikin saya kesel. Yaitu pacar saya mau nyuapin saya, ngebejandain dulu. Karena pernah saya candlelight dinner dengan pacar saya di sebuah kafe di Jakarta. Pacar mau nyuapin saya, sayang. Mangap dong. Aduh, saya mangap. Dia sendok makanannya set. Dia arahin ke mulut saya ngok ngik ngek. Mau nyampe mulut saya dibelokin sama dia ngek. Dia girang banget. Saya jengkel setengah mati. Saatnya balas dendam. Ini giliran saya. Sayang, mangap. Dia mangap. Saya sendok makanannya set, saya arahin ke mulut dia ngok ngik ngek. Mau nyampe mulut dia saya belokin nguik. Tapi saya bawa ke Sumedang. Jauh banget. Itu kejauhan. Saya joki Sweet 17.